Halo semuanya, balik lagi sama gua Kevin Jonathan. Jadi di video kali ini gua akan bahas tentang event mingguan baru namanya Dewi Manis. Jadi ada beberapa event untuk mingguan kali ini. Yang pertama itu ada Summon Elite yang baru, dimana untuk Summon Elite yang baru ini kita bisa mendapatkan Hero Fenrir, Hero Zeus, dan Hero Galen. Jadi kalau menurut gua event ini cocok atau worth itnya untuk mendapatkan Fenrir sih ya. Untuk Zeusnya mungkin ya beberapa player doang kali ya yang membutuhkan Zeus. Cuman kalau Fenrir emang diburu ya kan rata-rata gitu. Terus juga di sini ada event mall terbatas yang mana kalau gua lihat ini worth it ya. Ini worth it banget. Sebenarnya worth it-nya ini yang berapa sih ini? Yang 299.000 aja, yang 300.000 aja nih yang ini. Ini menurut gua ya, ini lumayan worth it sih. Ini aja udah worth it, cuy. Yang 400 juga worth it sih, gitu. Yang 400 aja worth it, cuy. Terus juga ada apa namanya? Ini event skin gitu ya, permanen punyanya si Galen ya. Jadi kita lihat aja dulu untuk visual si itunya Galennya. Oke, jadi cuman kalau Galen kan gak ada apanya sih namanya tuh, skill hiternya tuh kayaknya gak ada gitu ya. Jadi kita cuma bisa lihat visual hero nya doang gitu. Oke, kita skip aja kali ya biar gak kelamaan. Oke ya, jadi kayak gitu. Terus juga ada ritual summer ya. Jadi ini ada GP super, harganya 115.000 ya, nggak worth it sih kalau menurut gua sih. Terus ada gift pack terbatas ya, ini kalian bisa beli harganya 15.000 saja ya. Ada hadiah summon. Oke, ini dia yang pengen gua tertarik gua, cok. Sumpah, ada event spam summon ya. Jadi buat kalian yang mungkin udah apa namanya, udah farming udah nimbun, kayak gua nih, gua udah nimbun, cok. Sumpah, no. Ada 76 biji kristal peramal, ada 51 berburu harta, 562 summon scroll, ada beberapa fragmen yang ya bisa lah dibukain lah kan. Jadi event kali ini tuh emang mantap betul ya, gila loh. Oke, jadi ini gue pengen bacain aja ya. Jadi kalau misalnya kalian spam 50 summon scroll, itu kalian dapat 1 kristal peramal, 100 summon scroll yang kalian spam itu dapat 1 kristal peramal, ada 5 biji kupon summon. Kalau kalian spam 200 summon scroll itu ada dapat apa namanya, fragmen acak bintang 5, 50 biji, ada kristal peramal 1 biji, terus ada 5 biji kupon summon. Kalau kalian spam sampai 300 summon scroll, kalian dapat 10.000 essence. Ini penting banget nih, cocok. Dan ini baru, coy. Lu berburu Venus nih baru disokin ya kan. Nah, ini baru nih. Kalian 400 summon scroll kalian spam, kalian bisa dapat Venus. Dan 400 kali apa namanya, spam summon scroll itu, berarti kan di deskripsi summon ya, kalau misalnya kalian lihat tuh paling bawah. Jadi tuh intinya 40 kali kalian melakukan gacha atau spam summon scroll, dan selama 40 kali itu kalian tidak mendapatkan selama 39 kali itu kalian enggak mendapatkan hero bintang 5, di 40 kalinya itu bakalan dapat hero bintang 5. Dan kalau ada 400 yang kalian spam summon scroll, berarti kurang lebih ada 10 yang akan kalian dapatkan
Hero bintang 5 dan ya hoki-hoki yang bisa juga kalian bisa dapatkan Venus ya kan. Jadi ini mantap, ini baru mantap, Cok. Ya kalau menurut gue buat free player ya yang mungkin udah nimbun semua resource buat spam summonnya, ya ini waktu yang tepat itu. Paling enggak setelah event summon scroll ini bakalan ada event summon pakai kristal primal sih. Nah, kalau misalnya kalian udah punya 500 summon scroll, kalian bisa mendapatkan juga set naga bintang 5 ya. Jadi ini benar-benar mantap. Jadi kalau misalnya ada 4 set yang bisa kalian dapatkan, itu skill naganya itu saat critical ada 29% peluang menyebabkan tambahan damage setara dengan 8% HP maksimal target. Jadi ini menurut gua imba banget. Critical nambah 5% tuh bukan kaleng-kaleng gitu ya. Oke, jadi ya kalian komen aja lah ya kalau misalnya kalian kangen gua gacha with Johnny kali ini di event spam summon scroll gitu. Kalian komen aja lah ya. Jadi di sini ada fragmennya tadi udah gua bilang. Terus event selanjutnya itu ada pertempuran musim panas seperti biasa. Kalian kelarin aja misi-misinya, kalian bisa dapat ini juga ya. Oke, jadi mungkin itu aja. Ini sebenarnya intro sih. Jadi intro yang akan gue pengen tahu gitu. Kalian tuh pengen gue gacha lagi atau enggak? Jadi buat kalian yang kangen lihat gue gacha, apa ya? Kalian komen aja di bawah, ya kan? Kalian komen aja di bawah. Bilang bang gacha bang kan, gue pasti gacha, Cok, slow aja kalem si gue gacha. Dan kalau misalnya dalam satu hari ini dalam satu hari ding sampai sore aja jam 4 gitu video ini nyampai 100 like, gue bakal gacha ya 250 saman scroll lah. Tapi kalau misalnya video ini itu bisa sampai 300 like, beuh, 500 nya bakal gue spam, Cok, santu ya kan, sampai jam 4 gitu. Oke, sampai sini aja dulu ya videonya untuk intronya pembukaan. Oke, sampai jumpa di next video. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa komen di bawah kalau misalnya gue pengen gacain. Oke, bye bye.